welcome to Botak Kece Channel. Kembali lagi bersama gua si Botak Kece. Ya, terima kasih teman-teman yang udah selalu komen dan like sama subscribe juga khususnya. Jangan lupa men ya, subscribe sama tekan tombol lonceng. Oke, hari ini gua akan review mainan yang menurut gua murah juga men ya. Murah banget kalau mama lo mau kasih buat ya kalau koleksi, secara kalau lo lihat foto nanti bentar lagi mungkin akan berubah. Tapi kalau secara bentuk mobilnya itu keren banget ya. Cuma kalau untuk bentuk robotnya sih gue lihat sih agak-agak ya cupu-cupu dikit. Tapi kalau untuk hadiah-hadiah itu oke banget men ya. Oke, sekarang gue mau review. Ini dia men. Nah, namanya apa nih? Gue lupa kodenya berapa, tapi nanti gue akan tulis kodenya berapa. Ini adalah produk dari BMB ya, Xavier, atau kita sering sebut dia namanya Barricade. Oke, jadi ini merupakan salah satu produknya BMB yang low end ya. Untuk produk ini transformasinya juga mudah banget, harganya juga sangat murah kalau menurut gua men. Jadi lo teman-teman yang ada di sana, lo kalau mau beli untuk hadiah atau giveaway atau apapun ya men, boleh silahkan dicoba, lo beli cari di online. Mungkin kalau ada teman-teman nanti kalau gua cari ada toko-toko yang di online dia mereka supply, gua akan coba tulis di bawah men ya. Dan nanti lu bisa lihat juga di bawah linknya kalau memang ada, lu bisa klik langsung. Oke men, silahkan kita akan mulai unboxing sama review untuk mainan ini ya. Kalau yang pertama adalah dari kotaknya, yang gua denger adalah ini kotak versi pertama, yang versi keduanya dia kotaknya warna putih men, jadi yang US version. Jadi lu lihat nanti kalau lu di pasaran mungkin kotaknya agak beda dikit karena dia mayoritas warna putih. Sesuai sama produk-produk barunya BMB yang low end. Ya, which is salah satunya adalah Bumblebee. Ya lu udah tahu banget kan Bumblebee. So, kita akan mulai unboxing. Jadi kita langsung aja men ya. So, ini gua taruh bawah dulu, which is mati dulu ya. Oke men, untuk unboxing ini sederhana banget. Ya. Yang pasti dia ada pistolnya satu, dikasih pistol, dikasih oh man, kelengkungan. Harusnya ini ada pentungan ya. Ini harus ada pentungan, cuma karena ini mungkin produknya juga dari sana, dikirim dari sampel, jadi ada kurang-kurang ya, biasa lah ya kalau mau dari sampel. Nah, nanti teman-teman akan lihat videonya kayak apa, detailnya kayak apa. Tapi sebelum lihat itu, gua akan coba periksa artikulasinya dulu supaya kita juga sama-sama tahu detailnya kayak apa. Yang pertama ini bahannya full banget plastik ya, full banget plastik, jadi udah pasti kalau mamanya lo cek harganya juga akan sangat murah banget lah ini. Nah ini rodanya semua bisa muter ya, tapi rodanya juga plastik. Terus secara artikulasi dia cuma ada engsel dok gini doang di kanan kiri ya. Tangannya juga ya begini ya. Terus backpacknya pas sekolah ya, sama kayak kakak kelasnya si Optimus ya. Terus ini kakinya ya begini ya, tidak ada yang bunyi-bunyi. Berarti ini memang salah satu dari produknya BMB yang sangat low end. Oke, kalau dari tingginya kurang lebih dia dua, kalau sampai kepala sih 18 cm, jadi not bad untuk harga barang segini sih. Oke banget ya men ya, mungkin untuk tinggi gini anak udah seneng. Cuma mungkin ini lebih bagus menurut gua dalam bentuk mobil. Kenapa dia bentuk mobil? Karena mobil polisi men. Ya, mobil polisi. Jadi kalau pada saat dia berubah, lo keren banget tuh bentuk polisi. Nah, seperti tadi gua bilang aksesoris sebelumnya. Nah, ini sebenarnya aksesorisnya ini bisa masuk di kaki. Jadi kalau kayak film-film Robocop gitu, ya, nah ini lo lihat ini, jadi ini bisa masuk di kaki ini. Jadi aksesoris bagian dari tempat inilah. Nah ada pentungannya nih men, gua ketemu pentungannya di mana, mungkin jatuh kali ya men gua ya, maaf. So kita akan langsung masuk lihat video dia detail dalam keadaan bentuk robot. Oke, selamat menyaksikan guys. Thank you.
cuy, hampir aja lupa men. Nah, dia buku petunjuknya ini gampang banget, which is ada 12 langkah, cuma segini ya, 12 langkah. Jadi menurut gua nih, untuk anak-anak atau hadiah nih oke banget, karena harusnya gampang banget men ya. Tapi kalau mamanya, dari gua pribadi, kalau mamanya menurut lo untuk koleksi, mendingan ini buat hadiah sih. Perlu kasih gua sampai gitu, oke. Karena ya ini mainan anak-anak banget men. Oke, sampai bertemu, kita akan coba transform setelah ini. Thank you guys. Oke men, kembali lagi dengan Botak Kece Channel ya men ya. Kita lihat dulu, sekarang kita mau transform si Barricade. Atau si, dia bilangnya sih ini Xavier ya, Xavier. Nah, tapi ini low end-nya BMB men ya, jangan gini. Nah, untuk transform ini kayaknya gampang banget sih men. Karena gue juga lihat belakangnya juga gak terlalu banyak aksesoris. So, yang pasti dia, nah tinggal begini doang ya, kita langsung udah ketutupan. Terus tangannya juga dia masuk ke dalam dulu tangannya, terus dia baru diputar ke atas. Tuh, tangannya diputar ke atas, terus tinggal begini. Nah, langsung kelihatan bentuknya men. Tuh ya, bentuknya udah langsung kelihatan. Terus kakinya juga, loh, kakinya tinggal ngikutin si ini tuh ya, si ininya lo jadiin kaki belakang. Nanti dia masuk ke gini, men. Nah, ups. Oh, sorry. Pistolnya jatuh dari kan sih. Nah, tuh. Udah jadi. Terus ini juga. Dia masuk ke bawah. Tangannya lo masukin ke atas. Ini juga lo buka begini. Tinggal kita putar seperti ini, kakinya kita masukin ke bawah, terus ini masukin sini, kakinya kita tinggal rapetin men, karena dia ada locknya di sini. Terus pantatnya, bagasinya tinggal kita klopin masuk ke belakang si mobil. So that's it man, easy, simple, gampang banget ini si ya, yeah, barricade nya yang low end nya BMB ya, yeah. Karena gue bilang dia bagusan dalam bentuknya si ini kan, polisi kan, ini mobil polisi dan bannya bisa muter ya mainnya. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Gue ngerubahnya cuman gak sampai 3 menit ya mainnya, jadi termasuk yang low end dan mudah banget. Thank you sudah follow gue juga ya, yeah. Ciao, man. Sudah selalu ngikutin channel gua, jangan lupa komen, like, dan subscribe ya, plus tekan tombol lonceng. Nah, seperti lo lihat dalam bentuk mobilnya, lo udah lihat dalam bentuk robotnya juga udah lihat. Nah, menurut gua it's worth to buy, it's up to you man ya. Sampai berjumpa di video-video gua yang lain. Keep on comment supaya gua bisa tetap terus semangatin gua men untuk bikin-bikin video-video lainnya. Sampai bertemu di video gua yang lain, men. Ciao!